Hai guys, apa kabar? Bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga masih sehat, kuat ya, sampai akhir, sampai finish. Tinggal beberapa hari lagi, cayo! Nah, sekarang hari ini aku bakalan bagiin tutorial makeup buat lebaran. Ya, meskipun lebarannya di rumah aja, tapi kalian tuh harus terlihat cantik bersama keluarga kalian. Looknya seperti sekarang ini, kayak aku gitu ya. Gak usah pakai lama, gak usah bacot, langsung aja ke tutorialnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke? Okay? Enjoy on this video. Nah, oke guys, aku langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama yang aku pakai, yang aku gunakan itu setting spray. Dimana setting spray ini yang telah aku buat sendiri gitu ya. Nanti aku bakalan kasih linknya di description box. Kalian bisa cek aja cara bikinnya kayak gimana gitu. Langsung aja kita pakai buat si makeupnya itu biar nempel ya guys. Oke, kita tunggu sampai kering. Ini mukaku udah kering ya guys, udah dipakein setting spraynya. Nah, karena sesuai judulnya, aku mau bikin tutorial makeupnya one brand makeup tutorial Vokalur. Jadi aku udah nyiapin makeup aku. Ini semuanya di sini ya guys. Wow, pokoknya semuanya ada di dalam sini. Yang pertama, tadi kan udah setting spray yang pertama. Lalu aku pakai Vokalur primer. Jadi primernya ini aku beli yang Perfect Face Matte Primer. Nah, dari packagingnya dulu, ini botolnya itu bukan botol apa namanya? Bukan botol kaca, tapi ini plastik ya guys. Asli ini si primer lembut banget, enak banget pakainya, langsung nempel ke muka aku. Lanjut, gak usah pakai lama, aku mau pakai ke foundation. Foundationnya ini aku pakai yang Airfluid Foundation yang kayak gini, yang set nomor 1 porcelain. Dari packagingnya juga ini bukan kaca ya, tapi plastik. Lihat guys, cair. Gak tahu ini bakal keputihan atau enggak, yang jelas kayaknya aku salah milih foundation, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ya. Aku juga pakai beauty blendernya dari Vokalur, ini udah sering aku pakai, belum dibersihin guys, sorry. Langsung aja kita blend. Udah ya guys, ini aku udah pakai foundationnya. Keputihan nggak? Enggak sih menurut aku ini. Oke,
Next kita ke concealer. Di sini aku pakai concealer dari Vokalur yang light cream nomor 2. Yang kayak gini. Yang pakai ini apa namanya? Wash stick. Aku biasanya taruh di bawah mata sama bekas-bekas jerawat. Sedikit aja, enggak banyak-banyak. Lalu kita blend lagi pakai spon yang tadi. Ini alis aku juga pakai yang ini, yang Vokalur yang warna coklat yang bentuknya pipih. Kalian lihat, ini aku tanpa dicukur atau tanpa di apa namanya, tanpa dirapiin gitu ya. Ini benar-benar alis aku, tapi alis aku tuh benar-benar alis biadab, guys. Kenapa biadab? Ini yang ini kelihatan tebal, yang ini kelihatan bagus gitu ke sini melengkung ini. Pokoknya nggak aturan banget. Jadi makanya aku tuh paling risih, paling riskan tuh di daerah ini gitu. Tips buat kalian yang pemula yang mau bikin alis, kalian tandain dulu titik pertamanya gitu di sini, lalu titik kedua di tengah-tengah mata. Lihat ukurnya 45 derajat dari tadi. Terus ketiga, ujung sini, lurusin sampai ujung bawah. Sorry, di ujung mata. Lalu tarik, guys. Alis aku udah jadi. Lalu kita ke kontur dalam. Aku pakai kontur yang kayak gini, Vokalur Face Contour yang nomor 3, Coffee. Oke, guys, aku di sini udah pakai contour, agak kelihatan ya. Gak terus-terus banget sih, cuman ya lumayan lah kelihatan gitu. Tulang-tulangnya, contour. Oke, lanjut ke bagian apa namanya, bedak. Karena di sini aku nggak ada bedak taburnya, jadi aku langsung aja ke bedak padat.
Info Color Face yang ini. Di sini juga udah ada sponsnya ya guys, jadi langsung aja. Aku dikit doang sih. Aku pakai eyeshadow palette yang kayak gini. Nah, isinya lumayan kayak kalem-kalem gitu warnanya ya guys. Kita pakai dulu yang transisinya yang coklat. Di sini juga ada ininya, apa namanya, kuasnya. Lalu yang area bawah, yang area ininya, kelopak matanya aku pakai yang warna ini. Tadi kan yang ini, sekarang yang ini. Awas ya guys, hati-hati, ini namanya apa, powdery banget. Lalu aku mau pakai yang shimmernya guys, shimmernya aku pakai yang ini aja. Ini aku nggak pakai aneh-aneh, nggak pakai warna-warna lain, karena ya udahlah ya, gini aja udah cukup buat aku. Di ujung mata ini aku kasih sedikit karena ini guys. Gak terlalu kelihatan kalau di kamera, tapi kalau di kaca ini kelihatan banget, agak warna gelap gitu guys. Lalu depannya biar agak kelihatan apa namanya, glowing, atau bukan glowing sih, lebih ke fresh gitu, aku pakai yang warna putih yang ini ya guys. Di depan. Oke, selesai di eyeshadow-nya. Dan ini hasilnya. Gak terlalu kelihatan karena ya aku milihnya yang warna yang nude-nude aja, yang kesukaan aku gitu. Lanjut ke eyeliner. Aku pakai eyeliner yang pensil. Yang spidol. Biar mudah aja gitu pakainya. Caranya, tulisin aja ke spidol.
ku tulisin. Oke, udah jadi guys, ini eyeliner aku. Sekarang aku mau ke bulu mata. Oke guys, ini aku udah pakai bulu mata dan sekarang aku mau pakai sedikit mascara ya. Mascara aku juga dari Vokalur yang kayak gini. Dan kenapa aku pakai maskara? Karena aku cuman pengen menempelkan antara si bulu mata asli sama bulu mata palsu aku ini ya guys. Lalu kita ke blush on. Blush on aku juga pakai Vokalur yang nomor B11 Natural Beauty. Aku juga kuasnya pakai Vokalur, ada beberapa kuas. Nah, lumayan guys, sepaket. Lalu aku pakai highlighter yang stick kayak gini. Nomor 1 silver. Dan terakhir ya guys, kita pakai lipstick. Aku biasa pakai lipstick yang dari Vokalur yang crayon yang warna 8, nah nomor 8 Fuji Fuji yang warna kayak gini. Sering banget aku pakai guys. Ini biasa aku ombre. Ini yang pertama dulu. Lalu tengahnya aku pakai yang ini, yang kapsul, si kecil mungil, warna satu, nomor 1 kalau nggak salah. Nah ini looknya kayak gini, selesai sudah tutorial aku hari ini. Oke guys, segitu dulu dari aku kali ini, semoga kalian suka, semoga kalian bermanfaat. Oke guys, segitu dulu dari aku. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat buat kalian. Dan next aku bakalan bikin tutorial lagi buat kalian. Oke?
Dukung terus, jangan pernah bosan, jangan pernah lelah, supaya aku terus bersemangat untuk membuat konten, ya. See you next time, see you next video, and bye-bye!